makan lobster. Ngomong-ngomong, Ajupi dari mana nih? Dari nenek di Garut. Iya, kita baru pulang kampung nih dari nenek, dari Garut, dari Cikajang ya. Kita istirahat Cikajang dulu nih, soalnya Cikajang lapar. Jauh. Ajupi lapar, katanya kebetulan lewat tempat makan yang ada lobsternya, lobster bakar madu. Wah, jadi hati. Namanya tempat makan apa? Warung DS Singapura. Kita lagi pesen dulu sambil nunggu mau lihat, katanya ada penangkaran lobsternya tuh di sebelah sana. Tadi udah lihat ya di depan ada ya di akuarium. Yuk kita coba lihat aja ya. Yuk. Nah teman-teman, jadi ini itu lobster air tawar. Nah yang kita pesan itu lobster air tawar, soalnya biar fresh, biar segar. Kalau lobster air laut kan jauh ya dari laut diambilnya, biar enak gitu. Kalau dari laut takutnya nggak segar ya, udah lama tuh di sini. Banyak banget ternyata penangkarannya di rumah katanya, yang banyaknya ada yang gede, ada yang gede ya. Nah untuk ukurannya lobster air tawar nggak terlalu besar tuh, segede gini, nggak kayak lobster laut ya. Lobster laut, kalau lobster laut gede-gede biasanya, dagingnya juga banyak isinya. Nanti kita lihat ya. Nah teman-teman, kita udah pesen makanannya termasuk lobster bakarnya. Kira-kira lobster air tawar rasanya kayak gimana ya? Nggak tahu ya? Aku belum pernah nyoba. Oh, pernah nyoba. Kalau lobster air laut itu gurih, soalnya kan air lautnya asin ya, udah mengandung garam, jadi nggak pakai apa-apa, cuma dibakar juga, cuma dibakar aja enak dagingnya. Kalau lobster air tawar nggak tahu gimana, ini katanya dibakar madu. Kalau lobster laut mah besar-besar ya. Oh iya ya, nggak tahu ini kayak gimana. Yuk nanti kita tungguin aja, kita lihat ya nanti ya. Dede Una makannya makan apa? Lobster yummy bit. Dede Una makan lobster yummy bit katanya. Ada capitnya nih Ajupi. Oh, ini no. Makan nggak ini, Mr. Crab? Bisa, cuma yang capit-capitnya dibuka dulu. Oh, kayak kepiting. Teman-teman, alhamdulillah udah datang nih makanannya. Sekarang kita mau makan dulu tuh, semua menunya udah siap kita santap. Nasi. Oh, ada itu. Ya udah Ajupi, yuk kita berdoa dulu, makan dulu. Yuk, Vivian sama Aa doanya, doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Udah kita makan dulu ya teman-teman. Nasinya di situ. Nah sekarang teman-teman, aku mau nyobain lobsternya dulu. Yang mana ya? Oh yang ini yang paling besar. Lihat teman-teman. Tapi kok capitnya cuma satu?
Iya, kemana satu lagi ya? Copot. Yuk, dagingnya makan dalamnya. Pakai tangan kanan. Pegang tangan kiri. Pegang tangan kiri lobsternya. Nah, itu dagingnya. Wah. Wow. Enak. Ajubi suka. Aduh. Ini Ajubi baru pertama kali loh teman-teman makan lobster. Dari dulu pengen banget nih, baru kesampaian sekarang. Alhamdulillah ya. Ya udah, ayo Ajubi puas-puasin makan lobsternya buat Ajubi tuh semuanya. Gonyol-gonyol ya. Enak pakai nasi. Teman-teman, rasanya enak, asin, terus kemanisan dikit. Nah, tapi genyoy, dagingnya lembut. Genyoy katanya. Lembut. Kalau kata Ajupi genyoy lembut itu ya. Gurih juga ya. Nah, sekarang Mbak Neng nih mau nyobain teman-teman, kira-kira lobster air tawar itu rasanya seperti apa? Kata Ajuki enak nih, yang ini aja nih. Wow, ini dagingnya benar. Jadi kayak udang gitu ya. Tuh, putih. Ini udah berbumbu, sih, cobain. Enak, manis. Dagingnya itu terus gurih. Tapi enggak segurih lobster laut, tapi ini enak juga sih. Enak-enak, dagingnya tebel. Lihat nih, aku buka sendiri. Oh, ini buka lagi Ajupi katanya. Harusnya dicocolin itu tuh ada sambal jahenya, teman-teman. Mau sambal jahe. Teman-teman, sekarang aku mau coba cocol sama sambal marangi. Sambal jahe. Marangi. Marangi itu sate. Pedes. Pedes katanya. Coba ibu nih, ibu cobain. Ya, harus dicocol sama sambal itu, jadi sambalnya wangi jahe, sambal jahe, cuman di jahenya di apa, kayak di blender gitu, jadi enak. Tapi enak loh, beneran enak. Yuk sekarang Waneng mau nyobain sate maranggi-nya gede-gede ya. Tuh, lihat. Tuh, kita cobain ya sate maranggi-nya. Empuk banget. Gimana mau coba? Coba aja. Ah, keras. Susah. Kayaknya kena. Enak. Harus sama nasi. Ya udah. Teman-teman, kita semua mau makan dulu. Ya. Tuh, kameramennya udah nelan ludah. Kasihan. Terima kasih ya udah ikutin videonya kita. Dadah, sampai ketemu lagi. Dadah lagi.